itu Mas Kiki lagi dulu belayar. Kenapa beli Kik? Nah itu belayarnya tuh. Nah itu ikan belayarnya tuh. Cak itu kena tapel. Pakai ketapel itu tadi. Cari udang. Cari sama udang. Tiram. Sama tiram di sungai, Kik. Iya. Kira-kira banyak enggak udang sama tiramnya? Ya, cak bae nggo rasanya aneh ya. Dijogut rasanya laka ya. Oh, berarti ngetes ya, Kik ya? Iya, udah, Kik. Udah silakan, Kik, mau turun. Iya. Nah, itu Mas Kiki, bosku, mau turun mencari udang sama tiram di sungai. Nah itu Mas Kiki mulai tangannya meraba-raba. Nah, Mas Kikinya tuh bosku lagi mencari tiram. Ada Kik? Anak beli Kik? Nah itu lagi dicoba. Kalau cari tiram harus pakai golok. Ada tiramnya tuh katanya tuh. Mau saya shot dulu. Oke, coba diam ke tangannya, Kik, diam. Tuh. Tiramnya tuh. Udah, Kik, masukkan. Ada katanya tuh. Awas, Kik, hati-hati tiram itu tajam. Tangannya awas. Tuh, habitat tiram itu, bosku, ada di bambu-bambu yang rapuh, yang terendam air. Nah itu lagi mencari tiram, lagi diraba-raba bambunya, barangkali ada tiram yang hidup di bambu atau menempel. Anak mana yang beli, Kik? Enggak ada tiramnya, enggak ada. Oh iya, mau coba lagi yang ada bambunya, Kik. Nah itu bosku, Mas Kikinya lagi melepas tiram yang menempel di bambu, katanya ada. Nah itu tiramnya, Bu, bosku. Nah itu tiramnya, bosku. Besar, banyak, besar-besar. Nah itu mau dilepas. Anak beli ke isinya? Nah, dan itu bosku, kalau habitat tiram itu senangnya itu menempel-nempel di bambu. Nah itu lagi dilepas pakai pisau, soalnya susah. Nah itu tiramnya tuh. Anak isinya beli, Kik? Ada sih. Ada. Ya us dimasukkan, Kik. Nanti juga kalau dibakar itu manuk melekat deh, Kik, ya. Iya. Tuh dapat tiram, Mas, Kik, kenang badan, Kik. Tuh goloknya tuh, pisaunya jatuh. Nah itu tiramnya mau dilepas lagi. Itu caranya kayak gitu melepas tiram, bosku. Jangan coba-coba pakai tangan tanpa. Iya. Iya, tanpa ada alat pembantu. Soalnya keras, hati-hati lah, takut kena tangan. Tuh tajam itu tiram. Asli, jangan nuk dingin kayak asli mati anu kayak. Berarti lama kia lepasannya itu. Iya. Soalnya keras itu tiramnya. Mas Kik, tenang tangan. Congkel, Kik. Oke. Jalan aja. Udah mau pulang ya? Iya. Terus mau di apa ini tuh hasil buruannya? Dibakar aja. Mau dibakar? Ya udah, ya udah basuh dulu, Kik. Iya. Kaki kamu nanti dibakar. Iya. Nah itu bosku, kata Mas Kiki saatnya mau pulang dan mau membakar hasil buruan tadi. Itu bosku, Mas Kiki lagi mempersiapkan api untuk membakar hasil buruan tadi. Tiram, kepiting, kerang, dan ikan belayar. Nah itu tiramnya sudah dimasukkan ke api. Tuh tiramnya, bosku, lagi dibakar. Tiram dulu, nanti kepiting belakangan, Kik.
Ramnya sudah matang. Kepitingnya mau dibakar ya, Ki? Iya. Nah, itu kepitingnya mau dibakar. Lupa? Iya. Wah, kepitingnya mau dibakar tuh. Kepitingnya mau dibakar. Kepitingnya lagi dibakar, Bosku. Orang kesong, udah matang lepas. Cepat tuh. Nah ini bosku lagi mau makan. Itu tadi kepiting sudah saya bakar. Tuh kepiting sudah dibakar. Tadi dapat 3 ekor kepiting. Nah ini tirem udah dibakar. Tirem itu adalah sejenis kerang yang hidupnya menempel di kayu-kayu yang ropuh atau bambu-bambu yang udah rapuh yang tergenang air. Nah ini tirem. Nah tadi dapat ikan belayar yang dapat ngepret tuh sama Mas Kiki sama kerang ya, Ki? Iya. Kerangnya mana, Ki? Nah ini bosku, kerang yang tadi mencari di sungai ini, kerang. Nah ini mau makan bosku, mau menyantap hasil buruan. Makannya kayak gini ya, karena keadaan lah kayak gini. Tapi ini bersih lah, steril ya, Ki? Ya. Oke, cuci tangan dulu, Ki. Yalah. Nah ini mau cuci tangan dulu, Kiki mau cuci tangan, nggak mau. Kayak Tarzan. Saatnya kita makan, bosku. Jika bosku mau, mari makan bersama Mas Kiki dan saya. Kita makan, bosku. Makan. Tiramnya tuh mau saya makan lagi. Tiram pakai tutul sama kecap. Ini cangkangnya bisa dibuat komestik. Betul. Tadi Kiki ngartian bos kok. Katanya cangkang tiram bisa dijadikan kosmetik. Dari kosmetik tahu dari aja. Mana ya? Tahu dari mana, Ke? Dari Facebook. Buyut, mangan buyut. Ke, ngomong apa, Ke? Nah, mau nonton. Kalau mau berpetualangan dengan saya, kesini aja. Mau berburunya malam, nggak apa-apa. Kalau mau berburunya siang, nggak apa-apa. Kesini aja. Nyari dengan saya berburu di mana aja. Nyarikan sembilang bisa. Nyarikan sembilang bisa, nyarikan belayar bisa. Nyarikan belanak di malam hari bisa. Kepiting bisa, ya apa aja bisa. Itu bosku tadi Mas Kiki bilang kalau sampean atau bos-bosku melihat dan dekat rumahnya dengan Mas Kiki, kalau mau mencoba ikut berburu, barangkali ingin tahu, silakan datang aja ke rumah Mas Kiki.
Nanti kita berburu. Kacap ya, Gek? Kepiting kecap. Iya, kepiting kecap. Ayo, apa? Buat mau sampai apa? Kata Mas Gek, suruh kepitingnya dikecapin. Masa kepiting dikecapin? Ya enggak apa-apa, namanya kebakaran. Kebakaran ya harus ada kecap. Kecapnya gosong kalau dibakar tuh, beda kalau direbus ya. Iya. Dagingnya kalau direbus tuh ngelontong. Kalau dibakar kayak gini, cangkangnya remuk, menyatu sama daging. Nah ini betul sama kecap. Tuh kecapnya tuh, tahu ya. Saya sih. Jawab apa ke ngomongnya? Permisi ke para penonton. Mau pulang. Ngomongnya jawab apa? Jawab lah. Kita semua udah capek nyari ke sana kemari. Ya dapat si buruan. Ikan belayar, kepiting, dan bukur. Tadi sempat jebret kelelawar kalong, tapi enggak sempat dibawa. Kasian. Tadi buruan sudah dibakar, sudah dimakan. Kita berdua rencana siang hari ini mau pulang karena udah capek muter-muter. Saatnya kita mau pulang. Jangan lupa bosku tonton terus video-video yang saya tayangkan. Dan jangan lupa pula bosku like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, hanya itu yang saya ucapkan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur bos-bosku semuanya. Dan sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tangannya kotor. Enggak apa-apa, bye-bye, tangannya kotor habis makan. Oke.